Eh, what's good internet? Di vlog kali ini kita akan ngelakuin sesuatu yang berbeda karena gue nggak bisa kemana-mana. Jadi Bubu nemenin gue di sini. Kita mau bikin video tentang bersyukur. Walaupun gue lagi sakit, tapi kita berdua harus tetap bersyukur, Bubu ya. Itu dia. Kita harus bersyukur untuk hal-hal kecil yang kita dapatkan setiap hari. Oke. Apa yang kamu paling syukuri hari ini? Ah, kamu jenguk aku pagi-pagi, Bu. Jam 7 dari sini. Padahal aku mau jawab ketemu Railo. Apanya? Hari ini. Hari yang membuat aku bersyukur, aku hari ini bisa ketemu Railo, bisa main-main. Tapi abis itu bisa ketemu suami, jadi masih bisa dua-duanya lah. Teknologi apa yang paling kamu syukuri? Kamera ya? Kenapa? Because it gives me a career. Apa? Smartphone ini satu, tapi ada dua sih. Apa? Satu lagi AC sih. That's right, that's absolutely right. Wah, apakah makanan yang kamu paling syukuri yang ada di dunia ini? Nasi Padang. Kamu tahu gak sih kalau entertain bule kita bawanya kemana? Restoran Padang. Because it's so amazing to them. Kalau aku sih, aku suka banget sih sama scallop. Ya Allah. Nama gue Rindah, gue suka banget sama scallop, shit. Iya, suka scallop sama pokoknya Japanese food deh. Apa memori di hidup kamu yang paling kamu syukuri? Nikahin kamu. Sama, maksudnya nikah sama punya anak sih, pas hamil sih. Maksudnya pas melahirkan, wow, amazing. Iya, yeah. Apa barang di rumah kamu yang paling kamu syukuri? Barang di rumah yang paling aku syukuri? Ya, item. Kasur. Kalau aku AC tadi, kalau diulang lagi AC, I love it so much. Tapi kalau ada AC, nggak ada kasur, kamu tidur di lantai dingin kan? Gimana? Dan selimut. Aku sih mending ada kasur nggak ada AC daripada AC ada AC nggak ada kasur. Selimut sih. Hah? AC apa? Ya kan nggak bisa gitu dong, nggak ada kasur nggak ada selimut. Ada kamu. Nah. Apa yang ada di nature yang paling kamu syukuri? Udara. Iya, oksigen sih. Mau ya gimana dong? Iya, kan nggak bisa bernafas. Yo, selain oksigen apa? Pohon-pohonan. Iya, pohon-pohonan. Iya. Oh, tensi dulu, guys. Buku apa yang paling kamu syukuri? Buku apa yang paling aku syukuri? Buku tabungan. Enggak ya. Apa pelajaran dalam hidup ini yang paling kamu syukuri? Do not live your life for someone else. Emang pernah? Anyone else. No, not even for your parents. Just live your life. Udah sih, itu aja sih. Lesson kan? Iya. Ini itu pelajarannya sih. Kalau aku pelajaran dalam hidup aku, ya aku... Matematika apa akuntansi? Tempat yang kamu pernah travel yang paling kamu syukuri, nah itu baru tadi. Tapi itu pengalaman hidup juga sih sebenarnya. Ya berlanjut. Kalau aku umroh sih. Iya yeah, sama umroh. Why you gotta go there? Kamu bilang itu, make me sound like an asshole. Like I'm a complete asshole after you said that. Shit. Yang paling kamu syukuri saat childhood kamu? Not being hungry. Yang paling kamu syukuri? Having education. Enggak sih, aku bersyukur aja orang tua aku benar-benar yang ada aja terus dan supportive dan penyayang. Yay. Aku syukuri sih banyak prestasi sama banyak pengalaman yang aku tuh bisa dapetin, punya kesempatan lebih lah dari dibandingkan anak yang lain gitu. Karena apapun kayak lomba pasti kayak Rindanya maju. Terus piala aku tuh banyak. Ya itu sih waktu kecil. Nah, bohong, aku gak pernah lihat kamu punya piala, Bu. Ada tahu, sampai ada lomba merangkai busana juga aku ada. Kolase aja aku ada. Waktu SD kamu gak pernah ya ikut lomba-lomba? Wow, you sampai really? Apa lompat tinggi, sampai basket, volley. Buset, wow. Lomba cermat. You really needed the attention, huh? Kamu butuh perhatian banget ya, sini. Tapi gak diperhatikan. Anaknya banyak soalnya. I just said that as a joke and now I feel sorry for you. Tiga orang di hidup ini yang paling kamu syukuri? My mom, you and Rizzo. Oh ya? Yes. Abis itu my dad and then I could make a list. My parents, your parents. Udah you itu and Rilo. Ya udah itu pokoknya. Gak bisa.
and my child, maksudnya because fuck the rules. Kalau punya anaknya lebih, nanti lebih dari satu, aku sayang sama kamu juga kok. Jadi kamu jangan ngiri ya. Jadi kan tadi nonton video anak kedua kita nonton video ini. Oh, jadi mau sayang banget sama Rayo. Aku enggak mau kayak gitu. Itu masih 7 tahun lagi kali. Ya enggak apa-apa, pokoknya aku sayang sama kamu siapapun kamu nanti. Namanya? Iya. Pasti ini season of the year are you most grateful for? Apaan, kita musim panas mulu. Musim durian atau musim rambutan dan musim kawin apaan? Kayak musim orang-orang pada baru gajian, jadi mereka bisa jajan di toko kita. Oh iya, itu juga enak sih. Musim anak sekolah liburan. Iya, musim anak sekolah liburan. The best. What rejections in life are you most grateful for? Aku bersyukur dulu ditolak sama cewek yang aku suka pas SMA. Kenapa? Karena sekarang dia jelek. Apa bagian di badan kamu yang paling kamu syukuri? Mati. Aku my brain. Band musik yang lo paling syukuri? Aku Beatles. Gila, mereka tuh kayak lifetime. When I was growing up. Heritage banget gak sih musiknya? Musiknya tuh enak banget. Probably, yeah, that's true. Itu lagu waktu dia lagi lahiran sih. Ya, apa trait atau karakter kamu yang kamu paling syukurin? Penyabar enggak. Ya, aku orang cukup memaafkan deh. Enggak ya? Enggak tahu. Kamu mau maafin, itu emang. Yang mana? Yang itu, kalau ketemu. Ya mau kalau minta maaf tau diri mah. Iya enggak sih? Aku sih karakteristiknya, aku ini ya, bukan mudah puas ya. Tapi ya, easy nyantai. To please ya? Easy to please, jadi enggak ribet. Maksudnya kayak... Iya. Apa yang ribet? Kamu ngurusin aku, aku ribetnya apa? Enggak. Yaudah. Jadi cuma dikasih bangku gaming aja seneng. Dikasih ini seneng. Gak pegang duit di ATM-nya mah dia seneng aja udah. Gua gak pernah pegang duit sejak gua nikahin dia. Tahu gak? Lu mau lihat dompet gua sekarang juga ya? Tuh dompet gua aja gak ada. Mana dompet gua? Soalnya dia tuh gak ada kebutuhan apa-apa di dunia ini. Cuman yang penting GoPay-nya dia tuh penuh. Udah, itu doang. Oh my god. Barang apa yang paling mahal yang lu wah sultan banget keluarin, yang lu paling syukurin tapi apa? Yang beli kaos Supreme. Jadi kalian mungkin nggak tahu ya, tapi gue pernah satu set Supreme ya, kaos Supreme, tas boxer. Supreme, boxer color Supreme, kaos kaki Supreme. Itu ya. Cuman celananya doang apa gitu, tapi itu ya ternyata emang kualitasnya bagus gitu loh, nggak rusak-rusak. Kaos kaki gue biasanya suka cepet robek, bolong-bolong, ini enggak, udah setahun lebih. Emang kualitasnya bagus dan nyaman dipakai sih. Ya walaupun harganya segitu, but like ya udah, gue bersyukur aja punya barang itu. I love my phone so much deh, maksudnya ini kan mahal banget ya. Sorry, bukannya ini tuh nggak make sense, maksudnya handphone harganya so laptop gitu, cuman gue suka banget. Nggak tahu, I love it. Kayak gede, terus kayak nggak lemot. Ya pokoknya inilah gue. Ya lo, bubuk HP aku juga nggak lemot tuh. Nggak tahu, ini tuh benar-benar bagus. Nggak ngerti, bagus banget. Small item that you use daily are you most grateful for? Apa ya, lipstick kali ya? Ada lagi yang lebih grateful lagi dibandingkan lipstick kalau aku. Apa? Contact lens. Wah, ini dari SMP aku nggak lepas banget. Karena aku minus. Terus aku ngerasa kamu emang minus, Bu. Matanya. Oh, gitu. Bukan orangnya, orangnya mah positif. What Thanksgiving memory are you most grateful for? Kita enggak ada Thanksgiving, kita ganti lebaran momen. Lebaran di Korea, Bu. Seru ya? Seru sih. Iya. Iya, aku suka juga. Tapi sih sebenarnya lebaran kemarin ada Rilo sih. Itu juga aku bersyukur sih. Maksudnya lebaran pertama punya anak tuh wow. Yang paling kamu syukurin dari sosial media? Aku bisa jadi media untuk memarketingkan bisnis aku. Same. Ah, kamu enggak. Emang kamu aku pengen apa? Terkenal. Shit. Apa yang paling kamu syukuri dari kota kamu? Ya, di Jakarta adalah banyak tempat hiburan. Yes. Banyak restoran enak. Yes, that's right. Sama kalau dibandingkan sama kota-kota lain di luar negeri yang pernah aku
aku datengin, kayaknya aku nggak akan mampu punya mobil di sana. Tapi di sini aku mampu nyetir kemana-mana. Right. Parkir enak banget, maksudnya. Tinggal ngasal. Iya, tinggal kemana-mana. Nanti tukang parkirnya nongol. Itu sih yang aku syukurin, karena kayak kalau aku ke Jepang ya nggak mungkin banget, apalagi kayak ke Australia gitu yang parkirnya super ribet, atau di US gitu, aduh. Itu apa makanan kamu hari ini yang kamu paling syukuri? Aku sama yang kamu buat tadi. Enak bakso, ya, enak sih, beli lagi dong. Iya, nanti beli lagi besok pagi. Itu setiap pagi kalau jam segini udah sold out. Kalau aku tadi ayam bukris penyet udah lama banget. Aku tuh dulu hampir setiap hari makan ayam penyet bukris di Fatmawati. Baunya masih ada di kamar aku, bau terasi. Apa yang kamu paling syukuri dari negara ini? Oh, aku bersyukur Prabowo sama Jokowi udah damai. Kalau aku dari negara ini, di negara ini tuh kayak ngerasa aku nyari kerjaan tuh nggak sesusah itu. Nyari pendidikan maksudnya nggak sesusah itu. Persaingannya juga masih oke lah. Asal mau belajar, mau apa tuh sebenarnya bisa. Kayak even di kantor aku yang lama tuh, dia PT ya, maksudnya PT TBK juga. Ada yang awalnya tuh bener-bener bu dari OB. Dari OB, dia sering mijetin manager finance aku. Nah, terus udah gitu dia ngeliatin nih, apa namanya, si manager finance kalau bikin laporan. Terus dia tanya-tanya, terus diajarin pakai Excel. Terus sekarang diangkat jadi staff senior finance. Itu dari OB. Nah itu sih yang aku suka di negara ini. Semua yang mau mencoba, mau berusaha, lo akan bisa mendapatkan apa ya, kehidupan yang layak sebenarnya. Yang ada di rumah kamu yang paling kamu My house is nice, bro. Mahal, dope. Kalau aku lokasinya Jakarta Selatan, karena aku lahir dan besar di Jakarta Selatan. Terus aku pas nikah ternyata nggak mesti harus jauh-jauh tinggal di mana gitu kan. Keren hidup lu ya. Terima kasih suami. You are welcome. What bill are you most grateful to be able to pay? Gak ada yang gak kita bisa bayar sih. Ya paling yang paling grateful apa? House bill, obviously, because my house dope, yo. Kalau aku sih kayaknya tagihan kartu kredit yang gak nyantai sih. Bener-bener gak nyantai itu kartu kredit. Sampai baru punya Crisp Flyer 3 bulan aja tuh udah bisa naik business class ke Singapura. Wah, itu gak nyantai, itu bersyukur sih. Karena walaupun sebanyak itu, aku gak pernah kayak, alhamdulillah ya so far, aku gak pernah yang namanya bayar cicilan minimum atau kena bunga, jadi aku selalu full bayar. Pengalaman yang paling kamu syukuri bulan ini, bulan Juli, your birthday. I guess, yeah, my birthday is dope. Kayaknya nothing special ya bulan ini. Oh, apa namanya? Raelo bisa jalan bulan bareng ini. Raelo 9 bulan, tapi maksudnya bukan yang aku mau membangga-banggakan anak aku, tapi cuman aku membangga-banggakan anak aku. Ya apa ya? Aku membanggakan anak aku, enggak juga. Ya tapi yang namanya orang tua mana sih yang enggak senang gitu milestone anak tuh bertambah sehat sesuai tumbuh kembangnya gitu. Terus ini semua nanti aku cut karena kepanjangan. Oke. Okay. Thank you everyone for watching, like, subscribe, that. Bye. Semoga terhibur. Yeah. Jangan lupa bersyukur hari ini. I am what I am today, 'cause I did it my way, none y'all can say. And this life for the next